dunia fotografi cewek-cewek seksi itu kan mereka ada foto-foto cewek private. Biasanya dia foto private gitu, terus ada yang sampai akhirnya foto telanjang. Kok pernah enggak ditawari? Ada yang tawarin, ada. Ada yang tawarin, bayarnya lebih bagus gak sih jauh? Beda-beda gak, tipis gak jauh-jauh banget sih. Nah kalau gak jauh-jauh banget, kenapa ada model yang mau ambil ya? Ya butuh duit kali. Segitunya ya? Setahu gue tarifnya tuh sekitar 2 jutaan. 2 juta, ya. 3 juta. Makanya sedih banget, waktu itu aku pernah photoshoot di pulau foto bikini. Yeah. Modelnya tuh ada 4 orang. Itu aku sampai kayak mau nangis rasanya. Jadi ada salah satu model, sebenarnya dia baru lahiran. Lagi photoshoot itu dia tiba-tiba izin ke belakang. Aku bilang, mau ngapain? Ternyata dia tuh mau mompa asinya. Asinya harusnya kan dia nyusuin, tapi karena dia photoshoot dulu jadi dia mompa dulu akhirnya gitu. Dia ke belakang dulu. Aku bilang kenapa fotonya, photoshootnya maksudnya nanti aja, jangan pas lagi menyusui gitu. Segitunya? Iya. Jadi maksudnya ya karena butuh duit aja gitu. Jadi ceritanya dia kerja bela-belain kayak gitu demi untuk ngasih makan anaknya. Sampai bahkan di lokasi pun dia masih sempet-sempetin bertanggung jawab pompa asinya. Iya, karena asinya bocor gitu loh kalau gak dipompa, Bang. Karena jadi akhirnya ganggu photoshootnya ya. Iya, dia tuh sampai basah taruh gitu. Taruh situ aja, taruh situ. Sampai basah gitu, jadi aku bilang, astaga, ya Allah. Ya Allah.